Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan nasib honorer kedua atau K1 yang selama ini terbuat. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, seluruh honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah akan diangkat menjadi ASN pada tahun 2024 ini, selambat-lambatnya pada bulan Desember. Hal itu berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Joko Widodo di dalam Undang-Undang ASN yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tepatnya disebutkan pada Bab 14 Pasal 66. Sekidemikian, honorer atau tenaga non-ASN ini dipastikan akan mendapatkan nomor induk pada selambat-lambatnya bulan Desember 2024, yakni mereka-mereka yang sudah terdata di dalam database BKN. Tetapi menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana sebenarnya nasib honorer kedua yang sudah lama mengabdi bagi negara tetapi masih juga belum diangkat menjadi ASN. Sekedar diketahui bahwa tenaga honorer kedua ini merupakan honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 yang lalu, yang seharusnya itu diangkat melalui proses seleksi P3K pada tahun 2018 dan 2019. Hanya saja sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer kedua yang belum diangkat menjadi ASN. Nah, dengan adanya undang-undang ASN yang baru, nasib honorer kedua ini sudah mendapatkan kejelasan, termasuk honorer yang baru 1 tahun mengabdi kepada negara. Rekan-rekan, memang untuk honorer kedua pasca ditetapkan yang undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, setidaknya sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya untuk honorer kedua pada seleksi CSN di akhir 2023 yang lalu, honorer kedua ini cukup istimewa oleh karena mendapatkan sejumlah afirmasi, sehingga pada seleksi tersebut banyak honorer kedua yang berhasil lolos jika memang di instansinya atau pemerintah daerahnya ada formasi. Nah, saat diwawancarai salah satu anggota DPR Mardani Alisera itu menyampaikan pernyataan dan pendapat terkait dengan nasib tenaga honorer kedua yang berdasarkan Undang-Undang ASN 2023 itu cukup mendapatkan kejelasan terkait dengan nasib mereka. Mardani Alisera di kegiatan itu menyampaikan bahwa terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN, 1,7 juta dipastikan akan diangkat Desember. Tapi sebenarnya bagaimana honorer kedua yang sudah dari tahun 2018 belum tersentuh, bahkan masih ada? Mendengar hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI ini menyebutkan khusus untuk kedua itu sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang, gampangnya adalah yang tidak terangkat semua. Nah, rekan-rekan sekalian, Mardani Alisera ini memang selama ini dikenal sebagai anggota DPR RI yang selalu vokal terkait dengan persoalan tenaga honorer. Nah, untuk honorer kedua, ia menilai kedua ini maksudnya adalah K1 yang terbuang, justru nasib mereka benar-benar harus diperhatikan. Kalau di DKI itu sekitar 7.000-an, nah angkatan pertama yang harus diangkat adalah mereka dulu karena mereka adalah orang-orang yang sangat senior, mengabdi sudah sangat lama dibandingkan dengan teman-teman honorer yang lainnya, termasuk dalam skema yang wajib akan segera diangkat. Jadi menurut Mardani Alisera, honorer kedua ini patut mendapatkan perhatian yang serius, setidaknya bisa menjadi prioritas di dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Ya, justru menunggu peraturan pemerintah tentang manajemen ASN segera turun, dan di undang-undang itu nantinya diharapkan bisa memprioritaskan para honorer kedua untuk diangkat menjadi ASN P3K. Langkah-langkah prioritas itu ada banyak rekan-rekan sekalian yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi adalah memberikan sejumlah afirmasi kepada para honorer kedua agar
jalan mereka untuk diangkat menjadi ASN itu lebih prioritas dibandingkan dengan honorer lainnya. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.